Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah. Allah jalla jalaluh menurunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk buat umat manusia. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu Al-Kitab, yakni Al-Quranul Karim, tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Namun ternyata banyak di kalangan umat Islam yang kurang perhatian dengan Al-Quranul Karim. Dari sisi membacanya, menghafalnya, walaupun di akhir-akhir ini kita melihat sudah mulai semarak ya, arus balik umat Islam kepada Al-Quranul Karim. Tapi mungkin yang masih kurang adalah memahami dan memaknai Al-Quranul Karim, kemudian mewujudkannya dalam kehidupan kita. Bagaimana sebuah petunjuk akan menunjukkan atau akan membimbing seseorang kepada jalan yang lurus, sedangkan yang dikasih petunjuk nggak paham dengan arti petunjuk tersebut. Ahibbati fillah, Al-Quran ini dari awal sampai akhir adalah petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Namun ternyata ada tekanan-tekanan yang Allah minta kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Jadi kalau kita lihat panggilan Allah dalam Al-Quran, itu Allah terkadang memanggil dengan ucapan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Artinya mencakup siapapun, dari etnis apapun, dari agama apapun. Tapi ada panggilan yang khusus, yang spesial. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian ada panggilan yang lebih khusus lagi, tapi terkadang itu umum. Seperti panggilan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, wahai nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ingin mendekatkan umat Islam kepada panggilan-panggilan Allah yang dikhususkan buat mereka agar kita dapat petunjuk dalam kehidupan ini. Ada 89 kali Allah memanggil orang-orang yang beriman. Insyaallah kita akan bikin setiap panggilan itu satu video sehingga kaum muslimin bisa menyimaknya satu persatu, kemudian dia menjadi hamba yang taat dan patuh kepada penciptanya. Ayat yang pertama disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Surah Al-Baqarah ayat 104. Di ayat ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Ada sebuah pesan indah dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Iza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu, apabila engkau mendengar panggilan, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak. Maka tolong berikan perhatian dengan telingamu. Dengarkan. Kalau dulu orang Arab faham bahasa Arab. Tapi kalau kita perlu mendengarkan dan mungkin kita perlu membaca terjemahan dan membaca tafsirnya. Kenapa kita perlu memperhatikan? Karena Allah cinta sama orang-orang yang beriman. Sehingga setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu pasti ada kebaikan yang Allah perintahkan atau keburukan yang Allah ingin ingatkan kita. Jangan sampai kita terkena keburukan tersebut atau melakukan kejahatan tersebut.
Di surah Al-Baqarah ayat 105 ini, Allah Jalla Jalaluh mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengatakan ra'ina. Wa qul undurna, tapi katakan undurna. Subhanallah. Apa ada perbedaan antara ra'ina dan undurna? Para ulama tafsir menyebutkan bahwa pada masa itu umat Islam ketika mereka berbicara dengan Nabi alaihi salatu wasalam, mereka menggunakan adab dan etika. Maka di antara etika yang mereka gunakan, mereka mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ra'ina, artinya ra'i ahwalana, ya Rasulullah SAW, tolong perhatikan kondisi kami, tolong bimbing kami. Jadi kalimat ra'ina ini memiliki makna yang benar, tapi ada makna yang buruk dari kata ra'ina ini, dari asal kata ru'una yang artinya ya ketololan, kebodohan, keburukan. Orang-orang Yahudi menggunakan kata-kata ini pula dengan maksud makna yang buruk. Subhanallah jemaah. Lisan kita ini tidak bertulang. Dan dosa yang paling banyak dilakukan mungkin oleh lisan kita. Sehingga terkadang seorang mengucapkan kata-kata yang dia tidak mempedulikan. Kata-kata tersebut menurut dia remeh, bisa jadi dia masuk ke dalam api neraka yang dalam sekali. Maka umat Islam Allah perintahkan agar mereka memilih kata-kata yang indah, yaitu undurna. Yang makna undurnya ini disebutkan oleh para ulama, ya pedulikan kami ya Rasulullah SAW. Jangan terburu-buru memahami kami. Wasma'u. Lalu Allah perintahkan kepada orang beriman, kalian kalau dibimbing sama Nabi, isma'u, dengarkan. Jangan bicara. Dan ini adab. Ketika seorang mendengarkan sabda Nabi diucapkan. Ada seorang yang berpidato mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas seorang yang beriman apa? Wasma'u, dengarkan. Jangan ngobrol sendiri. Karena yang disampaikan adalah wahyu ilahi. Lalu Allah katakan, walil kafirina azabun alim. Dan bagi orang-orang kafir ada azab yang pedih. Maka hendaklah umat Islam dalam berkomunikasi, dalam berbicara, itu memilih kata-kata yang indah, yang tidak menyakiti hati orang lain. Menempatkan kata-kata di tempat yang tepat. Khususnya tatkala kita berbincang tentang agama kita. Karena di masa ini kita lihat semua orang bisa berbicara. Semua orang bisa menulis apa pendapat dia, apa sikap dia. Tanpa dasar ilmu yang jelas. Dan ternyata kalau kita lihat panggilan Allah yang 89 itu dimulai dengan panggilan tentang adab dan etika. Maka jangan sampai kita menjadi contoh buruk untuk umat Islam yang lainnya. Atau orang non-Muslim memandang Islam itu buruk gara-gara tulisan kita. Gara-gara kata-kata kita. Dan terkadang setan itu membuka pintu keburukan. Maka kita diperintahkan menutup pintu tersebut. Tutup. Salah satunya masalah ucapan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada video yang selanjutnya tentang panggilan Allah yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.